Halo, belum muncul ya? Belum muncul ya? Biasanya kalau masuk mood, tiba-tiba bilang belum muncul nih. Udah muncul belum? Hai. Hai all. Selamat sore. Gimana notifnya? Bagus. Oh my god, I'm a kitchen. Elsa? Gimana hafalannya? Ya udah aja sih kata aku, nggak selancar itu, cuman soalnya grogi pas awalnya, tapi udah ada tuh lancar. Jadi ini nggak sih, grogi cuma di satu tempat doang, terus udah ada sisa lancar. Jadi kayak itu agak menghambat sih. Jadi katanya emang ketahuan banget kayak grogi, karena itu di awal. Pas di akhirnya malah lancar, jadi kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Hai. Maafin sore, oke. Cerita apa hari ini? Sebenarnya tidak ada cerita apa-apa sih. Jadi kayak udah biasa aja gitu hari ini. Itu tuh nanti kayak aku ada kegiatan, jadi makanya aku live dulu. Sekarang ya jam segini lagi ya aku. Apa kamu baju kamu? Oh, kapalan. Kamu punya enggak sama si Erin? Aku punya loh sama teman kamu. Kamu enggak punya ya sama Ernie? Ada enggak? Sama sore hari sama sore. Dia mana mau? Dia mau. Kamunya aja gengsi. Ih. How's your day? Bagus, bagus face. Sotoy. Thank you ya. Thank you ya. Thank you, thank you, thank you. Hai, Cel, hai. Sana hujan nggak? Udah sih. Ya, tadi udah hujan, cuman nggak tau nggak hujan lagi. Bagus, puji Tuhannya nggak. Nggak ini aja, nggak deras banget hari ini. Aslinya dingin banget di sini. Enak dong. Bentar aku bangunin deh orangnya. Dia tidur mulu ya? Gimana editannya? Editan apa nih? Editan tugas. Aku udah beres kemarin malam. Yang kemarin aku nge-PM tuh aku udah beres. Di situ aku udah beres. Aku lagi ngefalin yang satu lagi kan. Jadi ya udah, tugas edit aku udah selesai. Cepet banget lagi cuma ngedit doang. Bukan ngedit yang kayak waktu itu konten waktu itu. Jadi beda banget ini mah. Gak nyampe 20 menit juga udah kelar, guys. Belum UAS, UAS nanti. Ini aja masih ulangan harian, guys. Kamu kalau futsal mau jadi kiper? Gak mau. Aku kalau main futsal gak pernah mau jadi kiper, guys. Walaupun gak bisa main. Walaupun kalau misalnya ini apa ya? Ya gak tahu, kayak tidak bisa main, pokoknya kalau misalnya sama cewek-cewek tuh gak bisa main aja. Maksudnya gak ada yang jago banget gitu loh. Kayak udah nendang, bisa masukin gawang, bisa. Cuman gak ada yang sekencang itu tendangannya. Jadi mau kayak gitu pun aku gak berani jadi kiper, guys. Gak tau, kiper tuh menakutkan. Karena kan cuma diem ngejaga doang. Terus kalau misalnya kebobolan, padahal yang nendang gak sekuat, itu kayak sedih, bro, sedih. Sedih. Suka basket yang gak suka. That night. Gimana Sani ini? Bajus, kamu gimana Sani tidur terus kah? Terus kenapa kamu jadi keeper? Gak mau! Gak suka, aku lebih suka bergerak daripada diem aja dan memandangi. Dia kalau pilih bergerak. Masih rajin kemau. Gak jangko. Iya, nanti kalau misalnya aku jadi keeper, aku tidak bisa menunjukkan skill aku. Gak bisa, aku gak bisa main. Katanya suka observasi aja. Ya kalau lagi di lapangan mau observasi apa aku tanya? Apa gak deg-degan kalau di lapangan mau observasi juga kayak aduh,
Emang kayak gitu, kocak ya, observasi di lapangan. Paling cocok, sore all, sore. Paling cocok, olahraga kamu berenang sih. Enggak. Nanti aku jalan doang di air, aku gak mau. Hai Arali, hai. Observasi musim gemau. Ya kan, yang ada kalau misalnya observasi ntar kayak ketendang bolanya, gak mau aku. Jalan di air, iya aku kalau misalnya berenang jalan di air biasanya. Choose and one. Kamu berteman sama Rally, oke, okay, berteman. Apa sih teman ninja? Beda dong, beda. Aku nggak suka ninja btw. Rally, kenapa? Kenapa? Absen, absen apa? Absen X atau absen kali itu? Ini bisa berenang kamu ya? Enggak, makanya aku memilih untuk berjalan. Tapi aku bisa berenang. Aku bisa berenang, cuman bukan berenang, berenang. Ya, berenang biasa aku bisa. Kasih lagu ini. For real. Ayo temenan deh kalau gitu. Wasit aja benar kalau nggak mau. Aku kalau jadi wasit gak enakan. Nanti aku nggak enak buat ngasih sanksi ke yang satu. Kocak deh, aku nggak mau jadi wasit. Nggak mau, nggak mau. Nggak bisa aku. Wasit aja gak mau. Kali biasa saja. Amina lo. Besar betul besar. Eh thank you ya. Thank you, thank you, thank you. Dipatinya boleh. Nanti aku nasehatin 5 jam. 1 jamnya aku buka buat sesi renungan dulu. 1 jam lagi buat evaluasi. 2 jamnya untuk mengasih taktik baru. Di jam terakhirnya aku akan menasehati mereka. Thank you, thank you, thank you. Konteks main futsal itu perlu guys, itu tuh mood aku ya, ya gitu. Gak gitu, gitu, aku maunya gitu. Kan mereka butuh istirahat kan, dia istirahat sampai mendengarkan aja. Aku gak nyuruh mereka untuk bicara. Jadi apa, aku jadi ininya, pelatihnya. Gak pernah nasihatin aja yang curang. Ya kan, aku gak suka yang curang-curang. Cannot, cannot. Gak boleh. Ini kata ini enggak. Yang aku nyanyi sama Reggie. My life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you. I've been searching my whole life. But with you, I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Love's an open. Ini lagu ini nanti ya. Aku pengen sih, nggak tahu. Aku suka banget. Karena kalau misalnya nyanyi lagu yang kayak gini, aku tuh bisa berekspresif aja gitu. Karena bercerita, ya kan? Ini kan kayak bercerita gitu kan. Jadi lagi ngobrol gitu. Bukan bercerita tapi kayak lebih ngobrol gitu kayak. It's fun guys. I mean it's crazy. We finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. I never met someone who thinks so much like me. Jinx. Our mental synchronization can't have one explanation. You and I are just meant to be. Say goodbye to the pain of the past. We don't have to feel it anymore. Love's an open. So much more with you. Love's an open. Oh, kafe udah sambilan jiwa kami. Nanti ya. Sebenarnya yang Langit Biru Cinta Sarah yang kalian lihat di TikTok itu tuh awal cuma aku sama Erin.
Tapi akhirnya karena ada orang jadi yaudah akhirnya ramean gitu. Karena kan part utawari aku waktu itu sama Erin kan, jadinya gitu. Itu kan karaoke cepat. Kapan-kapan deh. Ini kita lagi trial karaoke lagi dulu. Soalnya tadi tuh aku balik batuk-batuk lagi guys. Sebenernya aku masih tiba-tiba gatel, cuman gak hilang sore, puji Tuhan, gak hilang. Jadi kayak yaudah. Start in the chosen sweep till the floors all clean. Polish and wax the laundry and mop and shine up. Sweep again and by then it's like 7:15. So I'll read a book. Or maybe 2 or 3. I'll add a few new things. Kita bacakan komen. Terus makan. Itu udah lama. Kenapa malu? Komen ada yang PC aku tapi menunjukkan suaranya bagus. So good. Biasanya kelas meetingnya apa? Apa aja? Olahraga? Biasanya basket, futsal gak sih mentok-mentok? Maksudnya yang basic biasanya itu kan? Emang kalian pasti gak sih basket, futsal tuh kayak basic banget? Pasti ada. Candle making. Then I'll stretch, maybe sketch, climb. So dress. So fun guys, sumpah aku pengen banget bikin cover. Tapi ingat gak sih yang video pertama aku di TikTok? Tapi kayak gitu, jadi klipnya itu kayak gak tuh seru aja. Walaupun yang waktu pas klip di TikTok itu agak buru-buru sebikinnya, jadi kayak gitu. Cuman kayak seru aja kalau bisa bikin lagi. So fun, pengen. Kapan-kapan aja gitu. Tunggu saja ya. TikTok juga udah sama Ichi Bajus. Bajus, ya tapi tuh emang gak klip kayak udah nyanyi aja. Nanti kita cover kan ya. Kita ulang lagi. Itu kan buat perkenalan kan kita kayak gitu ya. Itu pas awal-awal masuk. Itu video pertama aku kan, iya gak sih? Ya kan? Jadi kita bikin lagi video kayak gitu. Sambil naik gunung konsepnya. Lagu apa coba naik gunung? Ditanyakan. Enak, aku sering banget ngajakin. Sebelumnya tuh aku pengen bikin ini sama Nina, tapi gak jadi. Terus sempet aku ajakin Reji, tapi gak jadi pengen lagu ini, akhirnya ganti lagu gitu-gitu. Time and forever, I finally understand. Karena ini kayak bener-bener kita lagi berbicara, tapi nadanya kayak sambil kayak ngerti gak sih? Enak banget. Nih kan denger. For the first time in forever, I will be right here. Let's go back home. Your life awaits. Enjoy the sun and open up the gates. You mean well, but leave me be. Yes, I'm alone, but I'm alone and free. Just stay away and you'll be safe from me. Actually, we're not. What do you mean you're not? I get the feeling you don't know. What do I not know? Aaron does in deep, deep, deep snow. What? You kind of set off. So fun. Minum jahat. Aku sering dibeliin sama pihak, tapi aku gak mau. Gak suka guys, itu pedes banget, man. I'm such a fool, I can be free. And the place you only make it worse. There's so much fear. You're not safe here. Aku mau coba. Damn. Serem banget semua, tapi ini enak banget kayaknya aku mesti cover guys. Keinginan. Pengen sih live cuman karaokean doang, tapi
aku nggak aku pengen nyanyi tapi nggak bingung sama lagunya, ngerti nggak sih? Ya ngerti, semua kan ngerti sih. Dari kebangun atau tidak, lewat lagi deh live kamu. Eh lagunya aku tahu semua, yeay. Ya gimana aku nggak tahu, aku nonton semua. Kocak. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see. Standing here, it's all so clear. I'm where I'm meant to be. And unless I see the light, and it's like the fog has lifted. And unless I see the light, and it's like the sky is new. And it's warm and real and bright. Makasih kamu sebatangnya. Ingat suatu apa? How did I see you? Bisa nada tinggi, aku juga gak bisa nada tinggi guys. Seadanya aku mentok-mentokin aja sama nada tertinggi ya. Pernah nyanyi lagu apa? Oh ini sih sebenarnya aku kalau misalnya nyanyi yang menurut aku sebenernya aku nyampe, tapi pengolahan suara aku aja yang kurang bagus gitu. Jadi suara masih belum bulat, belum ya gitulah intinya. Itu kalau gitu tuh aku gak tahu sih gimana latihnya, tapi ya udah coba aja lagunya terus. Pasti juga ini kok pasti dapat ya. Oh bukan momentum sih, tapi dapat aja. Udah bisa aja gitu sama nada itu. Ya gak tau sih. Ngomong aja fals. Aku juga. Tapi kalau gitu teriak itu kadang suka. Mau kamu tutup komen. Oke bagus bagus. Bagus. Now she's here. Tapi tambah hikmah iya. Ada Delin, mana Delino? Delino, where are you? The light, and it's like the sky is, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. Kamu suka nonton? Gua aku nggak pernah nonton orkester, apa aku pengen. Hi Del, hi Delino. Delino asal-usul dari mana gak tahu, tiba-tiba aja Delino. Ini jadi nyamuk-nyamuk apa? Delino. Mau breakfast bareng Amelia lagi? Gak mau dong. Rap, oke. Enggak. Mau kapan? Apanya? Apanya? Kenapa Tante Delin? Masih kah mas batangnya? Delin terlihat muda loh. Iya, kenapa Tante Delin? Why? Aku bingung. Jelaskan asal-usulnya. Kenapa? Kenapa Tante? Pokoknya kebingungan. Dadanya sebab suka daster. Oh dia suka pakai daster gitu maksudnya. Itu dia loh ya, pake baju mirip daster. Oh, ini yang pakai daster tante-tante ya? Enggak gak sih? Ini pakai daster juga enak gak sih harusnya? Kayak, gak tahu, simple aja. Ya gak sih, ya gak sih. No one to tell us no or where to go.
Ada tugas literasi gak? Ada dong. Wait ya teman-teman, pasti ada. Kali ini tugasnya. And tunggu ya. Aku lagi, sebenarnya aku lagi pengen bikin tugas yang susah, tapi aku juga gak mau. Ya udah pokoknya intinya nanti adalah tugas. Kan tunggu aja. Ada, tenang saja. Mungkin kayak kali ini aku bakal kirim malaman deh, soalnya belum beres guys. Itu aku baru bikin konsepnya doang, konsep tugas, tapi belum aku bikin dalam bentuk kalimatnya. Jadi ntar kalian tunggu aja pokoknya, oke. Tugas, harus nugas guys, kalian harus merasakan saya. I've come so far. Tugas apa tuh, apa aja boleh deh. Deadline-nya selalu seminggu, aku BTW banget. Info kan joki literasi. Enggak ada joki ya. Kerjakan sendiri, nar. Yang enggak selesai dikasih hukuman apa? Itu bukan urusan aku sih, sama yang di atas aja. Karena aku enggak pernah memberi hukuman. Aku tidak menghakimi orang, guys. Jadi aku sebenarnya juga enggak ngasih deadline sebenarnya. Jadi terserah kalau kalian mau ngerjain enggak juga enggak apa-apa sih. Itu kan bentuk menghargai. Aku enggak sedih sih kalau enggak dikerjain. Biasa aja. Nah guys, aku gak kasih deadline. Jadi kalian mau kerjain kapan pun juga boleh. Setahun lagi kalian mau kerjain juga gak apa-apa. Kemudian ini satu tahun. Iya, terus kalian mau kerjain kapan? Gak apa-apa. Bener-bener kayak gak apa-apa, terus kalian mau kerjanya kapan guys? Ugh. Boleh nyontek kan, siapa yang ajarkan menyontek. Tapi kalau kerja kelompok gak apa-apa ya. Kerja kelompok gak apa-apa, yang penting semuanya kerjain. It's okay. Kalau habis makan mochi mau. Kok sendirian makan mochinya? Yang bagus buat nama motor aku. Aku gak tahu motor dikasih nama. Warna apa dulu motornya? Kerja kelompok nitip nama aja. Gak mau ah. Enak banget sumpah suaranya guys. Ah. The world for once. In perfect harmony with all its living things. So many things to tell her, but how to make her see the truth about my past? Impossible. She turned away. Nggak ada kalau nggak ada cari joki aja. Apa mau kerja kelompok aja? Ih seru. Apa aku bingung kerja kelompok ya? Jadi kalian harus random nyari orangnya yang berlangganan aja sama aku. Kalian harus bersosialisasi teman-teman. Kalian harus bersosialisasi. Aku ada siapa? Seru, ayo bikin kelompok. Aku akan menilai. Aku pemalu. Kan tentuin aja nih, misalnya sekarang nih kalian nyebut angka random gitu dari 1 sampai 10. Ntar kalau misalnya kalian samaan sama siapa, terus kalian tinggal ini, tinggal apa ngomong sama orang, aku tadi nomor 2, kamu nomor 2 kan, ayo kita kerja bareng. Lucu banget. Seru. Kamu yang bagi deh, gak bisa lah. Ini orang sebanyak ini aku bagi, kocak deh. Ya aku belum nyuruh nyebut sih sebenarnya, tapi udah terserah kalian lah. Lucu deh, seru gak sih? Kan aku bilang random, gak circle-circlean. Biar kita bisa mendapatkan teman lebih banyak lagi. Aku angkanya, tuh angka aku tuh.
Ini lagu sedih banget sumpah guys. Kan nonton gak sih filmnya? Maaf ya aku suka seru-seruan. Ya udah kamu gak aku ajak deh. Satu kelompok berapa orang? 10. Enggak dong. Enggak usah kelompok guys, enggak usah kelompok. Ini mungkin terlalu sulit ya. Tugasnya mencari kelompok gak sih? Tugasnya itu aja deh, satu mencari kelompok. Enggak. Tidak guys, nanti deh aku bikin tugas yang gampang. Coba jawab tugas literasi kok ngapain X gimana? Banyak yang DM aku kok, tapi pakai hashtag literasi gitu. Banyak banget. Aku bulan depan menjelang UAS. Jempolnya mana? Aku tau gak sih, aku kan udah sempet nyari-nyari foto buat IG lagi kan, buat V3. Terus ah lucu banget. Jadi pokoknya intinya tuh apa ya, gimana ya ngomongnya ya, kan biasanya seperti yang kalian tahu yang ngambil foto kan selalu papi aku. Terus aku malu banget. Jadi intinya udah dong, ini berpose kan, tiba-tiba coba mana jempolnya cuy gitu, kayak semua kayak jempol gini terus turun lagi, malu banget. Apaan sih itu, kayak kan tau gak sih kalau misalnya ini, kan tau gak sih kalau misalnya apa tuh di tempat wisata ini ibaratnya ya, ibaratnya di tempat wisata terus ada apa gambar kayak patung kupu-kupu kayak atau apapun itu atau love gitu, terus kita disuruh pose entah buka tangan entah jempol entah peace gitu kan, jadi kayak rasanya kayak gitu semua. Malu banget. Maksudnya situ rame, aduh. Itu gak cuma aku doang guys, ini malu banget. Jempol mana? Kocak banget, sumpah gak mau lagi, aku gak mau. Aku besok-besok buat tripod aja, jadi aku bikin sendiri fotonya, gak mau aku. Jempol mana? Gak tau guys, udahannya aku udah abis itu aku udah berhenti, aku udah gak cari foto lagi. Itu kocak banget, semoga nggak lagi dong, nggak lagi. Udah bro, abis itu, abis selesai aku post jempol, aku bilang udahan gitu kan. Udahannya udah langsung pulang, nggak lanjut lagi. Kocak banget sih, aku nggak mau. Kamu difotoin papi jempolnya gitu? Iya, kayak gini. Serius, aku nggak bohong, aku berdiri kan. Terus lagi pose, terus aku udah aduh gaya apa lagi ya gitu kan. Jempolnya mana, jempolnya gitu. Kocak. Terus ya udah deh. PM. Nanti itu belakangan. Aku kan mau pasti gigi dulu, ntar baru aku kasih yang jempol di PM. Kocak. Nanti posisi gini nanti, gak sekarang. Enak aja, aku masih belum milih-milihin. Aku belum edit warna-warnanya lagi. Nor. Nanti guys. Ya enggak, biar aku gak merah. Biasa aja. Sepil tipis-tipis gak mau. Nanti lebih sebut aku gak lagi. Dan foto pertama menikin nanti ya. Nanti aku coba foto malam ini. Off dulu, bye-bye mau main sama bocil. Oh udah ada yang gantiin posisi aku. Sudah adakah yang gantikanku? Wah, parah. Parah. Aku pikir aku satu-satunya.
Parah banget. Senyum tanpa langsung pipi. Gimana guys, sebentar guys, senyum tanpa langsung pipi. Ini gak ada. Ini ya, senyum tanpa langsung pipi. Aku tambal dulu. Bisa ada itu kocok mana? Tambal. Iya, abisnya. Sekirin shoot. Mas senyum tapi langsung pipi mana? Jadi kan untuk kok disuruh gak boleh ketawa tuh gak bisa guys. Ini pakai nama kamu di jersey. Boleh gak? Boleh, boleh deh. Aku bolehin. Aku pengen ini kan deh. Pengen kunci rambut aku tapi aku lagi tidak membawa. Nggak ada lagi, nggak ada karet. Kita mau ngepang mau nggak? Kalau aku boleh nggak boleh apa? Kamu lagi seneng ya hari ini? Puji Tuhan, setiap hari aku seneng sih. Cuma hari ini aku lagi pengen, nggak tau, pengen mencoba yang baru aja. Aku nggak mau jadi orang yang terlalu deep talk. Aku nggak mau jadi orang terlalu serius guys. Kalian sangat menyeriuskan aku. Jadi aku pengen gak tau lah. Oi, 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 oi. Itu lagi off air apa? Keren. Eh, tapi aku baru nyadar ya. Kan kemarin itu aku baru pertama kali bawain Hikoki Gumo tapi off air kan. Terus kayak apa ya, apa tuh namanya, aku baru tahu kalau Hikoki Gumo tuh light stick mereka juga di putar-putar kan, men. Ini kayak lucu aja gitu. Ajak aku kalau mau deep talk radio. Mau nanti, nanti malam mau deep talk radio lagi. Tapi kita malam, beuh, langsung. Tapi langsung dapet deh, aku temenin kalian tidur juga gak sih? Jadi kayak nanti aku setel lagu yang sangat sad biar kalian makin mendalami terus kalian tidur. Aku diajak gak? Enggak, kamu gak diajak. Tapi kok kamu maksa gak apa-apa sih? Jam 12 gak mau, aku bisa sekolah. Kamu mah emang gak nunggu sekolah tanya. Aku besok, oh aku ada tugas gambar deh. Aku selesain dulu deh tugas gambarnya guys. Nanti aku lanjut abis selesai gambar baru aku apa ya namanya, kayak gitu nanti pokoknya. Ini gambar sambil live. Ini tugas gambar, bukan gambar yang kayak gambar-gambar. Ini tugas gambar pelajaran apa ya kemarin tuh? Biologi, apa yang mau kalian niat? Kalian mau lihat organ-organ tubuh? Kocak. Gambar sel udah lewat. Kayaknya, oi. Ah, rambut aku jadi nanti jadi bergelombang. IPS aku pun tidak. Oke. Apa aku suruh kalian gambar sel ya? Eh, so fun deh, minimal gambar beberapa jenis sel. Ih, seru, iya gak sih? Iya gak sih, kan gak perlu mikir guys. So smart, thank you. Iya. Daripada kalian pusing-pusing mikir ya, kan tinggal nyari referensi, kan tinggal bikin di kertas, gak boleh jiplak soalnya. Thanks. Kalian gak boleh nge-copy gambarnya, gak boleh kalian. Pokoknya harus segede kertas HVS, aku gak mau tahu. So kalau misalnya gak segitu, kalian yang ada nanti tinggal nge-tracing doang. Jadi pokoknya oke, ini ada tugas yang sangat amat mudah.
di print boleh berarti enggak gambar pakai tangan pakai pensil 2B. Nanti aku bikin deh, aku kasih referensi gambar selain juga sama itu. Iya kan jelasin ini bagian apa, bagian apa, bagian apa, bagian apa dan bagian apa. Kalau mau tahu pasti dibilang harus di kertas, kertas gambar di situ juga. Atau perlu aku bilang, aku bilang kayak jangan lupa di videoin ya di timelapse. Itu aku jahat deh kok kayak gitu, nggak jadi deh, aku nggak mau sejahat itu guys. Guru aku aja nggak sejahat itu, aku nggak mau sejahat itu. Gak mau, gak boleh curang. Masa gambarnya digital? Aku aja gambar pakai tangan. Jago aku gambar. Mau gitu, oh gitu. Kamu jago gambarnya. Oke. Udah deh, aku minta maaf ya. Aku gak mager aku. Oke. Boleh kita gambar, so fun, ya gak sih? Kapan lagi tugas gambar? Seru deh guys. Gak usah diwarnain, pokoknya kayak sebutin aja ini bagian-bagiannya namanya apa aja. Gak usah sebutin fungsi itu, kurang gampang apa kan tinggal gambar. Terus tinggal sebutin aja ini bagiannya apa, gak perlu jelasin itu pengertian dan segala macamnya. Aduh baik banget aku sih sumpah. Tapi nggak mau sel, harus sel. Kok bisa baik banget nggak tahu ya. Aduh guru pas self claim banyak, aku salah satunya. Kenapa nggak seneng tahunnya sel apa? Aku pengennya sel tumbuhan karena lebih ribet gambarnya. Aku sel hewan menurut aku agak lebih gampang, jadi nggak sel tumbuhan aja karena itu ribet banget gambar sumpah. Aku kesel banget bikin sel tumbuhan tuh ribet, dan aku pengen kalian ngerasain juga. Soal sel tumbuh, kalau sel hewan tuh kebentuk aja, ngerti nggak sih, banyak bentukannya, jadi kayak ya gitulah. Sel tumbuhan enggak harus detail guys, di buku aku tuh susah banget bikinnya, makanya aku membenci deh. Apa dua-duanya ya? Sel tumbuhan, sel hewan deh. Ya kalau satu deadline-nya seminggu terlalu dikit deh. Jadi dua ya. Nambah? Enggak nambah. Kan bikin dua jenis sel, ya kan? Sel tumbuhan dan hewan, terus kan jelaskan. Ih, gampangnya. Oi. Ntar aku kirimin ya di PM ya. Kejam. Tuh lagi gak ada tugas. Ya makanya karena lagi gak ada tugas, aku bantuin biar mengisi harimu. Aku cari Google terus aku, orang aku bilang harus gambar pakai tangan, pakai pensil. Ini siapa sih yang dia gak tau. Iya kah? Sudah makan kah? Gimana kalau buat makanan? Enggak, nanti ada ini buat ujian akhir kalian. Ih keren banget. Aku sudah mempersiapkan buat ujian akhir kalian. Kalian harus bikin apa ya? Jangan makalah dong. Apa ya waktu itu namanya? Aku lupa lagi. Oh, kalian harus bikin karya tulis. Nggak ada konsol, jadi ya udah sejadi-jadinya aja, sejadi-jadinya. Okay? Aku nggak minta kalian buat konsol, jadi kalau salah pun nggak apa-apa, yang penting kalian bikin. Ntar aku susun apa aja yang harus kalian masukin di dalam karya tulis itu. Emang bajus deh kayak gini. Ujian akhir tuh akhir aku coba akhir tahun kan udah mau akhir tahun, itu ujian akhir maksud aku tuh itu. Jadi setiap akhir tahun kita ada ujian akhir, cuma satu kali setahun guys, jadi harusnya susah. Nanti beberapa tahun lagi ya ujian akhir tuh aku minta kalian buat bikin sebuah teknologi baru gitu.
Kocak, jadi nanti jadi ilmuwan semua ya kalian ya. Keren keren keren. Keren loh, ini tuh untuk memotivasi kalian untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kalian bisa dikenal banyak orang, guys. Ih, kerennya, oi. Keren kan? Iya kan, maju bersama saya. Bisa bisa bisa, nggak ada yang nggak bisa, guys. Kalian pernah nggak sih di sekolah kayak disuruh ceritain pengen bikin apa gitu, hal yang belum ada di dunia, terus kan pengen cobain, bikin, kan pengen bikin gitu. Terus aku kayak udah dua kali dikasih pertanyaan seperti itu tau, pas aku SD sama SMP. Terus kayak random aja jawabnya, pada aneh-aneh, mau bikin baling-baling, baling-baling yang kayak beneran bisa terbang gitu-gitu tuh kayak, terus bisa bikin kayak tombol yang bisa bikin kita teleport gitu-gitu, kayak apa ya? Karena masih mimpi tuh banyak banget ya, keinginan untuk membuat sesuatu banyak. Jadi kita coba aja, kenapa kita gak realisasikan? Gampang ya ngomongnya ya, ini jangan dianggap serius guys, ini aku lagi bercanda banget. Mimpi memang, iya kan? Keren, kata Jepang. Hebat deh kamunya. Hebat, hebat, hebat. Bagus, mimpi yang banyak aja dulu mimpi. BTW banget, aku tuh lagi ini lagi tau, sekali sempat kemarin itu mimpi yang aku bilang kayak itu lagi, inget gak sih yang aku kayak stuck di kamar aku sendiri mimpinya. Tapi itu cuma sekali doang guys, itu kayaknya emang gara-gara aku udah was-was juga tau. Gak tau, rasanya udah gak enak aja, terus aku ya was-was kayak, ini bentar lagi pasti mimpi yang ini nih. Jadi aku udah siap-siap untuk kabur ke kamar mami papi lagi. Azan guys, ada azan guys, kita kecil kan. Makasih ya sudah memberitahu. Ketindihan, ketahuan, kayaknya bukan. Berangkat kita ternyata lengkap. Tapi tuh rasanya tuh kayak di, nggak tahu.
Udah. Yeay, oke, okay, sudah selesai. Enggak, aku enggak wall of cut BTW. Lagunya mana? If I follow you into the unknown. Singing you like this. Ya, ya udah sih. Kalau misalnya dikejar zombie bakalan tinggalin Alay. Aku kayak bakal masukin dia dalam tas aja deh. Alay itu gak bisa, ini guys, gak bisa diajak kerja sama. Ntar dia ke kanan, akunya ke kiri. Ntar jadi menghambat, jadi aku masukin dia dalam tas aja deh kayaknya. Tuh kan, barang-barang aku digigit semua sama dia. Dia gak bakal nolong guys. Setidaknya aku menolong dia walaupun dia gak nolong aku deh. Alay beban ya biasa lah. Kan, kan, makan apa lagi kamu? Aku apa? Cari lagu yang asik. No. Into the unknown. No, Harley berisik. Harley berisik hidupnya. Hah? Harley stop ya, Harley ya. Nakal berisiknya, oi. Mandipin kok masalah, iya. Pernah digigit Alay? Enggak. Dia yang berani digigit aku. Pernah sih, tapi kayak bukan. Astaga. Apa? You're welcome. Sensei gue Alaynya dia Alay ngomong kemana-mana. Kalau reaktif tuh kan ada dibilang ikutin yang punya pasti. Ini soal karaoke yang gak mau kocak ya. Gak mau walenya bau. Ah, ini bau. Aku gak mau angkat-angkat kamu wale. Kamunya bau. Ngeliatin dong. Masih banget kocak. Kocak deh kamu. Dia kok, tuh dia malah diem digituin, aneh ya. Oh kamu diam. Kamu yang sakit hati ya, Lay. Sakit hati kamu. Oke, okay, aku paham. Iya, yeah, aku ngerti sih sebenarnya. Gitu ya. Oke. Makasih ya udah cerita dari sisi kamu. Aku akan berusaha mengerti kan. Ya. It's okay. Kalau ketika iya, aku manja aja. Dia langsung diem guys. Aku udah ngomong sama Harley, sebenarnya itu dia nge-speak up sih. Itu ngerasa dia nggak tau ah, dia tuh dia ngantuk tuh, dia udah gitu ngantuk tuh, emang aneh. Alay nangisan enggak, Alay tuh tangguh guys, dia kuat. Pembunyinak ya Alay, maafin Ali. Lucu banget Alay, Ali. Gemes. Apa?
pagi, oke pagi. Ale beneran bobo kak? Enggak, dia lagi ngeliatin aku aja. Dia lagi ngeliatin doang tuh. Woi. Langsung dipanggil buntutnya langsung goyang-goyang. Nungguin kocak ya? Enggak, dianya ngapain ngeliatin terus, bengong kamunya. Hai. Tuh langsung goyang-goyang buntutnya. Sendiri banget karena emang Ale tuh emang kayak gitu guys sikapnya. Ale makan apa? Ale ayam. Menu wajib Ale itu ayam. Aku makan telur tuh. Aku sebaik itu loh guys. Aku sampai makan telurnya doang. Ale makanin ayamnya. Dia makan daging ayam sedangkan aku makan telur rebus tiap hari. Aku sebaik itu. Kayak aku bahkan rela gak makan ayam demi Ale makan ayam. Kata aku banget. Nggak guys, lagian ayamnya tuh dada ayam kalau nggak salah direbus gitu. Jadi kayak sampai aku makan dada ayam rebus. Kecuali waktu itu pas aku masih kayak diet gitu. Itu kayak nggak, aku gak rebus juga tau. Lagi itu pas aku lagi yang diet gula segala macem. Itu aku makan dada ayam itu di aku panggang, gak aku rebus juga. Lagi kocak deh kalau direbus. Telur dulu atau ayam dulu? Aku bilang ayam dulu, jangan ditanyakan lagi ya mengapa. Kamu mau keluar? Nih. Udah guys, Ale mau keluar dia. Kenapa gak bikin banyak sekalian buat pagi dong? Ngapain? Bikin ayam rebus. Aku gak mau makan ayam rebus guys. Ya diusir, dia mau keluar. Tapi dia malah ngegrauk-grauk pintu aja. Nah, gak freedom. Ya deh. Mari usir. Usir banyak ya kan. Enggak, aku gak mau makan ayam. Tidak mau. Saya makan malam nih. Pecah siram. Aku gak doyan sih pecah siram. Satu hal yang aku gak enggak nih, kalau ditanya makanan apa yang aku suka, aku bakal jawabnya daun bawang. Gak enak daun bawang. Kenapa daun bawang? Gak tahu, gak enak aja. Daun bawang tuh apa ya? Misalnya aku makan lagi di bakmi gitu ya, kan ada daun bawangnya, biasa taburan daun bawang atau di nasi tim biasanya ada daun bawangnya kan. Terus pas dimakan tuh kayak dia tuh kayak crunchy gitu kan, kayak gitu kan, tapi ada airnya di dalamnya, jadi kayak tuh gak enak banget, bau, nggak suka. Itu merusak cita rasa jujur, karena padahal udah enak gitu rasa bakmi ayam, rasa nasi tim tuh udah enak. Tapi gara-gara daun bawang, wanginya jadi berubah juga. Jadi aku gak suka. Dia kuatau aja, iya kuatau aja. Gak enak. Kalau seledri aku suka, kalau daun bawang aku gak suka. Mengganggu rasanya, bener-bener bikin kayak masih enak-enak renyah daun bawang. Ih, itu kayak sebenernya bawang crunchy gitu, renyah, tapi karena ada air dalamnya jadi baunya tuh beda. Aduh, gak suka aku. Karena saya enak, gak suka. Enak, ya nih. Bawang goreng enak tuh. Ya aku suka bawang goreng. Makan pakai bubur ayam lebih gak enak lagi. Mau udah aku aduk pun tetap berasa daun bawangnya. Jadi aku gak suka. Gak usah dicium, dia kan berasa di lidah untuk merasakan.
Pete suka nggak? Aku masih makan sih kalau pete. Bawang goreng aku suka guys. Kalau makan selalu pakai kecap. Beberapa makanan tertentu aja, kadang bakso juga aku nggak pakai kecap. Apalagi pakai kecap di sini. Bakso soto pakai acar. Acar aku cukup suka sih. Aku suka makan cabai rawit itu sama. Yang ngomongin makanan jadi lapar. Sama. Tapi enggak sih aku udah makan tadi. Tapi ini tuh aku gatel banget rasanya, guys. Aku enggak suka. Pare nih. Aku pare aku masih makan juga kok. Direbus pun aku makan pare. Dicah juga aku makan pare. Soalnya pare tuh kan dimakannya terpisah ya, biasanya sama nasi panas gitu doang. Jadi gak ada campuran rasa antara pare sama makanan lainnya. Jadi makanan lain tuh gak tertutup gitu rasa sama pare. Tapi kalau misalnya daun bawang tuh kan itu kan cuman kayak buat tambahan rasa doang tuh jadi kayak gak enak. Kok inti gitu lah ya. Timnya yang bakso, bakso dong. Kita jengkel gimana, masih makan apa? Aku makan jam 4 sore tapi sama lapar lagi. Hah? Cepat sekali. Deskripsi rasanya. Rasa apa nih? Rasa apa dulu kan? Bahasa apa deh? Kok dia pada suka pare ya? Gak semua sih. Tapi tergantung, gak tahu juga. Cowok kayaknya juga ada yang suka pare. Masa cuma cewek doang yang suka pare? Emang iya? Gak mungkin gitu gak sih konsepnya? Kocak deh kalau kayak gitu. Suka durian gak suka? Kok pedih mana gak? Menurut kamu aja. Ya. Menurut kamu aja ya. Ibu beredok apa gak diadok? Diadok dong. Tahu gak sih BTW banget? Tadi aku barusan, gak barusan sih, tapi kayak tadi aku sempet baca cerita gitu kan. Kayak cerita pendek. Cuma ada 3 halaman doang, I think, atau 4 halaman gitu. Terus cerita pendeknya tuh, sumpah aku sempat ada beberapa paragraf, 1-2 paragraf tuh yang penggunaan bahasanya tuh wow banget. Kayak banyak ininya. Bukan peribahasa, apa ya? Kayak banyak, apa sih namanya? Apa ya namanya? Kayak ini nah intinya apa sih? Metaforanya gitu. Nah itu tuh banyak banget. Aku yang kayak karena banyak sebenarnya mengartikannya gampang guys, tapi disuruh, pokoknya disuruh adalah aku dikasih tugas dari cerita itu. Terus kayak menurut aku harus dideskripsiin, tapi karena banyak metaforanya jadi aku harus kayak mengartikan lagi biar lebih sesuai gitu. Jadi kayak ribet aja. Cuman aku sukanya bener-bener aku sampai harus seserius itu. Aku bener-bener harus kayak baca 2 kali biar bener-bener kayak paham, nangkep ceritanya. Karena kayak di satu paragraf ini gak nangkep, paragraf yang selanjutnya juga pasti kacau guys. Jadi itu benar susah menurut aku. Tapi aku suka banget, itu kayak seru banget. Aku udah jarang nemuin cerita yang kayak gitu, jadi gak tau tadi kayak enjoy aja bacanya. Biasanya aku ngantuk kan kalau baca teks panjang-panjang sebenarnya. Tapi tadi aku gak ngantuk sama sekali karena seru banget. Man. On my birthday, mau didongengin dong. Oh my god, seru banget kalau dongeng. Nanti kali ya. Let's see, nanti kita lihat aja kapan aku bisa ngedongenginnya. Tapi kayak seru deh. Goreng-goreng rasanya apa? Kayak ayam tapi kayak ikan juga. Itu aku pernah deskripsiin deh kalau gak salah. Kamu aja sibuk akhir-akhir ini. Tapi kan aku masih menyempatkan ini. Masih menyempatkan untuk live. Tapi kalau malam iya, aku gak tahu deh kalau malam guys. Skip apa? Aku suka buah apa? Suka semua. Kamu gak ada PR? Ada, tadi kan aku bilang ada PR gambar aku. Kalian juga ntar bakal ada PR gambar di PM. Big no untuk kondo. Ya belum coba. Oke, tunggu dong. Oh, kamu kegiatan ini aku udah siap nih, aku tinggal jalan doang abis ini. Udah sangat siap.
Buah apa tadi? Apanya? Sudah makan kah kamu? Udah dong. Gak mau ada PR gambar, akunya mau. Aku kan juga ada PR gambar, kayaknya juga harus ada. Nanti malam radio sambil dong ya. Mau? Eh, seru banget. Susah kok ngajak-ngajak, kan kita jatuh bangun bersama. Kita jatuh bangun bersama, guys. Saja ya, antar malam ya radio sambil aku bercerita, pakai kita pakai nada bercerita, oke guys. Ih, seru banget sumpah. Tapi ada syaratnya kalau mau join dongeng aku, kalian harus udah siap-siap di tempat tidur dulu. Kalau kalian masih di jalan nggak boleh ikutan karena bahaya guys. Apalagi tuh menurut aku kalau misal satu objek yang nggak bergerak, fokus kita tuh cuma ke suara. Kadang kalau di satu suara doang kita suka ngelamun gitu loh, apalagi kalau kalian lagi berkendara gitu ya. Ngeri banget kalau yang ngelamun, gak boleh. Pokoknya yang mau denger cuman boleh dari rumah. Terus kalau bisa lagi udah gak ngapa-ngapain lagi gitu. Gitu. Pokoknya awas aja ntar ada yang dengerin pas lagi di jalan, yang gak boleh. Karena aku hentikan nanti SR-nya. Oke, nanti malam ya kita. Awas aja. Malam ini gak? Kita usahakan malam ini ya. Aku kalau bisa, semoga bisa malam ini. Aku akan usahakan malam ini juga. Ya aku akan tidur aja guys. Jangan masa nunggu. Jangan nunggu, enggak enak kalau nunggu. Aku juga kan belum tahu jam berapa. Aku tidak bisa menjanjikan soalnya. Kalau bisa aku itu kalau keburu ya paling besoknya. Ya kalau bisa saja. Oke. Bisa akan tidur cepat pasti. Ya nanti deh. Soalnya kerjaan tugas gak apa kan. Gak apa-apa sih, gak masalah. Ya aku gak malam-malam juga guys. Aku juga tau bisa sekolah. Aku juga bisa sekolah. Gimana ya. Oh kamu bisa juga sekolah. Oke, nice info. Hebat abis olahraga fisik, mantap deh kamu ya. Hebat. Emang gak hujan ya? Olahraga fisiknya di luar apa di dalam? Pesan moralnya apa? Apaan emang aku udah bercerita pesan moral tiba-tiba? Bukan penyemangat untuk kelas yang pada besok hari. Penyemangatnya beli minuman yang disukai. Cocok beri ingat besok hari sekitar. Ini kenapa kali Rabu? Keren pop dari kamu. Enggak, aku realistis aja sih jujur ya. Aku orangnya realistis nih. Aku enggak mau banyak tipu-tipu. Yes, no scam ya. No scam. Bikin stiker sumpah yang banyak. Stiker apa? Karena hujan, udah gak hujan sih. Suka nih yang gini, no scam-scam. Ya kan? Siapa yang gak suka? Aku lupa kalau ada acara kan yang harus aku selesaikan. Tuh kan ke distract ini tidak bagus guys, yang seperti ini. Sok libur. Libur. Kok bisa? Enak sekali. Mau beli nasgor nitip gak? Siapa tuh yang mau nitip nasgor? Abis ini mau nugas juga deh. Oke, semangat. Enggak abang, enakan mie rebus. Ah, enakan baca top gifter deh kayaknya. Lebih kenyang.
kita bacain top gifter yang di nomor 10 ada Kak Safira Santoso, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada kamu Gen, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Galang, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Ardani Jaya, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Leo, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Sofi Alawiyah, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Sukijat 123, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Dias Titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Ikwanul Hayat, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Rafli, terima kasih banyak Kak. Wow 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 wow. Ale mana? Iya tuh, dia mana? Aku sudahan katanya dia mau. Kata dia memanggil aku guys, Ale. Bye bye. Semangat kalian kegiatannya abis ini. Jangan lupa makan sore. Bye bye.